BPSDM Migas bekerjasama dengan Akademi Angkatan Laut membuka pelatihan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Koordinator Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Migas FX Yudi Triyono. Turut hadir kepada bagian latihan suplai Departemen Suplai Akademi Angkatan Laut Kolonel Laut Sriyani Wulandari, kami ucapkan terima kasih kepada BPSDM Migas karena telah memberikan kesempatan kepada Taruna untuk melaksanakan pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dari Akademi Angkatan Laut diharapkan mampu memahami tentang proses pengolahan BBM dan pelumas, pengetahuan produk BBM dan minyak lumas, pengukuran dan perhitungan minyak standar, sampling minyak, pengujian mutu BBM dan pelumas.